India. Bahira di B. Oke. Di sini ada Bahira. Bahira ini usianya baru 4 tahun. Dari Karo, hafalnya 4 tahun 9 juz. Kemudian di sini juga ada Fatan, berasal dari Bogor, usianya 6 tahun, hafalannya 20 juz. Dan ayat yang harus mereka bacakan secara bergantian adalah Quran surat Al-Mursalat ayat 1 sampai 18. Apakah kalian berdua sudah siap? Insyaallah siap. Insyaallah mereka berdua sudah siap. Silakan. Allahumma bil Quran. Fatan dan Bahira. Tepuk tangan boleh meriah sekali lagi untuk mereka berdua. Masya Allah. Anabila silakan komentarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk Fatan dan Bahira, Masya Allah. Luar biasa ya dengan usia yang muda ini. Tapi hafalannya juga luar biasa. Penampilannya percaya diri. Fatan ngantuk ya? Enggak. Baterainya aja agak low bat. Baik, untuk Fatan coba baca lagi wal mursalati urfa. Wal mursalati urfa. Ya, jadi kalau ada tanwin fathatain khususnya, terus ketika berhenti itu namanya mad iwad. Terus di situ berhentinya jangan urfa. Harus huruf dilepas. Selanjutnya di huruf ra. Jadi di huruf ra-nya Fatan terlalu tipis. Jadi wa idzar rusulu. Nah, harusnya ra-nya agak tebal. Sama di huruf sad seharusnya agak tebal. Tadi kedengarannya agak tipis ya. Jadi kedepannya mudah-mudahan bisa diperbaiki lagi. Untuk Bahira. Bahira di huruf ain. Huruf berikutnya adalah huruf kaf. Coba baca alam nuhlikil awwalin. Alam nuhlikil awwalin. Nah, sudah bagus ya. Tadi huruf kaf di tiga ayat perlu di kafnya mirip seperti huruf qaf. Ka-nya agak tebal sedikit. Sedangkan ketika disuruh ulang sudah membagus. Terus juga di huruf lamnya Bahira awal ketika membaca mungkin konsentrasi hafalan, konsentrasi juga cara pelafalan huruf. Mudah-mudahan kedepannya lebih baik lagi. Masya Allah, Alhamdulillah. Koreksinya hanya sedikit saja ternyata. Panggil. Masya Allah, di sini. Panggil. Tangannya gerak, tangannya. Tangannya. Ini deh Pak Hira juga sekalian deh, saya di sini, saya. Di situ. Yo. Di sini ada, saya. Oh.
Usianya berapa dia? 6. 6 tahun? Tapi Masya Allah sudah bisa hafal 20 juz. Hah? Sama siapa hafal? Papa. Papa? Masya Allah. Di mana papanya? Berdiri-berdiri papanya Fatan. Tuh, masih muda sekali. Sebentar penasaran, usia berapa ya? Iya, coba. Ini ayo. Jalannya normal. Gak lambat ya? Iya. Ini ya, papanya Fatan. Iya, namanya siapa papa? Yadi, apa papa? Pak Yadi, Pak Yadi. Usia berapa? Usia mau 30. Tapi tampangnya kayak 29 ya. Beda dikit ya, beda dikit ya. Lanjut, Seh. Masya Allah. Ya, ternyata kalau ada seorang anak yang berusia 5 tahun, 6 tahun, 4 tahun, sudah hafal 10 juz, 2 juz, pasti tertanam cinta Al-Quran di dalam otaknya dari rumah. Bahkan Masya Allah hafal 20 juz. Karena apa? Dididik oleh ibu dan ayahnya. Masya Allah. Ah, supaya kita semuanya bisa mendidik anak-anak kita supaya menjadi hafiz Al-Quran seperti adik kita di sini, hafiz Indonesia, ada beberapa hal yang kita harus perhatikan. Yang pertama, harus selalu anak-anak kita dengar Al-Quran di dalam tempat tidurnya dan juga di rumah, selalu dilantunkan Al-Quran. Yang kedua, kita harus menempel di dinding tempat tidurnya, tempat duduknya, tempat belajarnya, menempelkan ayat-ayat Al-Quran supaya setiap kali mereka masuk, keluar, mereka baca Al-Quran. Masya Allah. Ah, setelah itu, kita memberikan penghargaan ya. Penghargaan kepada anak-anak kita. Kalau mereka sudah melakukan achievement, satu juz, insya Allah saya kasih ente hadiah. Tapi hadiah yang diberikan kepada anak ini sesuai dengan keinginan anak, bukan sesuai dengan keinginan orang tua. Katanya Fatan juga selalu diberikan semangat dengan memberikan hadiah setiap selesai satu juz, betul? Iya, betul. Di sadar kalau dia minta mobilan, kasih mobil. Nah, minta. Dia minta mobil-mobilan, kasih mobil. Oh, mobil-mobilan juga. Kira mobil bener. Jadi memang apresiasi membuat anak semangat. Jadi ini sudah 20 juz, berarti sudah ada 20 hadiah. Alhamdulillah ada. Tekor juga ya, Pak ya. Gak ada kata tekor untuk hafal Al-Quran ya. Semangat sekali berarti dari usia berapa Fatan belajar? Maksudnya kalau diperdengarkan Al-Quran dari sejak bayi gitu. Tapi kalau sudah diseriuskan dari usia 4 tahun. Tahun? Wow, 4 tahun sekarang baru 6 tahun sudah 20 juz. Target 30 juz kapan ini? Insya Allah di tahun ini. Tahun ini ya insya Allah. Masya Allah. Ini luar biasa ya keluarga-keluarga yang hebat. Begitu pun dengan Bahira. Sudah cukup, Syekh? Fatan aja sini, Fatan. Bahira juga sini. Yeah. Oke. Okay. Alhamdulillah. Ada Bahira, ada Fatan. Eh, coba kalau kalian berdua jalan gimana sih? Kak, kasih ini ke Mama. Coba dianterin. Kasih ke Mama. Iya, tuh kan lama kan. Tuh, lama banget. Tuh. Aduh. Pas nyampe udah SMP tuh kayaknya. Saking lama. Oke, Papa terima kasih Papa. Iya, Fatan juga sini Fatan. Yaudah. Oke, anterin Fatan ke belakang deh bareng Papa, bareng adeknya. Ucapkan salam Fatan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.